Kasus mafia tanah terus bermunculan. Kali ini salah satu warga yang mengklaim memiliki tanah seluas 21.300 meter persegi melaporkan adanya dugaan pemalsuan kepemilikan tanah ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Warga ini merasa tanah yang sudah dibelinya diduga disertifikasi sepihak oleh mafia tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan membawa dokumen-dokumen yang menguatkan, beberapa warga bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri guna meminta perlindungan untuk menindaklanjuti penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang diduga melibatkan permainan mafia tanah, di mana tanah seluas 21.300 meter persegi yang dibeli oleh Lin Che Siao beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Baringkaraya, Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan, secara tiba-tiba telah disertifikasi dalam bentuk surat hak guna bangunan yang dikeluarkan oleh BPN Kota Makassar. Dalam penerbitan surat HGB bernomor 21957 tersebut, penerbitannya salah satunya dikuatkan dengan laporan surat kehilangan polisi di Polrestabes Makassar. Namun surat laporan polisi nomor 649/1/2014/Polda Sulsel/Restabes MKSR tersebut berbeda dengan nomor surat yang digunakan untuk menerbitkan surat HGB dengan nomor SKTLK/1187/B2Romawi/Polda Sulsel/Restabes MKSR. Atas terbitnya sertifikat HGB yang diduga melibatkan mafia tanah ini, kuasa hukum korban melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri sekaligus meminta dilakukan pendalaman dan penyelidikan atas kasus tersebut. Jadi, atas perbuatan ini kami meminta kepada pemerintah, Pak Jokowi dan Pak Kapolri dan Jaksa Agung, bahwa kami sudah mengadukan ini juga ke kementerian. Sudah mengadukan juga ke Melalui kuasa hukumnya, para korban meminta agar segera dilakukan penyelidikan permainan tanah oleh mafia hukum, mengingat pemberantasan mafia tanah merupakan salah satu program pemerintah di era Presiden Joko Widodo, di mana kasus mafia tanah selama ini kian merajalela dan merugikan rakyat. Dari Jakarta, Andrianto Nusantara TV melaporkan.